Dari Kampung Genting, 10 minit je naik bot, kita dah sampai di Kampung Tekek di Pulau Kiaman. Ini merupakan pusat utamalah. Ada bomba, ada bank, ada macam-macam kemudahan adalah. Lapangan terbang pun ada. Maksudnya, cukup pun ada. Tapi yang pentingnya kat sini, mudah makan. Sejap ataupun tidak, kita ramai menyiasat untuk jalan-jalan, cari makan, siasat. Jalan-jalan, cari makan. Stop banana till the morning come. Jalan-jalan, cari makan. Come Mr. Taliman, kali ni bana. Jalan-jalan, cari makan. Jalan-jalan, cari makan. Shopping sekali lah. Shopping. Mustahil kalau tak ada tempat makan terbaik kat ibu segala kampung di Pulau Kiaman ni. Mesti ada. Restoran singgah pertama yang saya jumpa, Riverside Cafe. Baru sampai, kita alas perut dululah. Banyaknya seleksi kuih kat sini. Satu bungkus, Kak. Lokasi restoran ni senang sangat nak cari. Strategik habis. Setiap pengunjung yang baru tiba di JT Tekek pasti takkan terlepas pandang sudut makanan kat sini. Bolehlah berhenti. Hilangkan mabuk-mabuk laut kejap, kan? Kalau dah dapat cantik macam ini, kita ambil gambar dulu ni. Nampak tu. Seleksi kita dekat Kiaman Riverside Cafe. Dekat betul dengan JT Kampung Tekek ni. Turun je jalan sikit-sikit. Sampailah kat sini. Ini untuk isi perut je. Lepas ni betul-betul kita makan. Seleksi kita. Saya ambil kari pap, sempoi dengan popia. Ini nampak menyelerakan, nampak. Garing-garing kat luar. Lembut kat dalam. Kopok leko pantai timur. Terbaik. Best. Tapi yang sini orang ni, nampak. Ais kacang fully loaded. Kita campurkan dengan ais krim sekali. Maklumlah, negara Malaysia. Negara yang panas. Jadi, kita boleh jalan-jalan dengan ais juga. Selesai alas perut, sempat jugalah luangkan masa bersama penduduk tempatan. Memang ramah orang Pulau Kiaman ni. Terbaik. Hashtag aku suka. Bila kita berjalan-jalan kat Kampung Tekek ni, ada satu yang saya perasan. Ramai juga yang buat sistem takeaway. Macam drive-thru macam tu. Salah satu kedai takeaway paling popular dapat dikesan. Ini dia, Liza Tioman Seafood Restaurant. Hush, apa yang wangi ni? Inilah saya bau saya jalan-jalan ni. Yeah. Bubur lampu? Ya, yeah, bubur lampu Pulau Kiaman. Satu berapa ni? RM3 saja. RM3. Lepas tu saya nampak kat sana ada satu sign nasi bajet. Ya, nasi bajet. Ayam rempah, ulam, belacan, kuah kari, free air. Ada air sekali? Ya, air sirap. Berapa? RM4 saja. RM4 saja. Wow. Wih, murah tu, murah. Sudahlah murah. Pencuci mulut dia pula menggiurkan. Tepuk dahi, Dan. Sebenarnya ini merupakan best seller dekat pizza punya tempat ni. Brownies dengan Nutella yang dibuat dengan kasih sayang dan juga es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Brownie, very nice, you know. Memang sedap. Lembut brownie dia, sudah panas-panas tu. Es krim dia cair kat brownie yang panas. Ada Nutella lah pada. Thanks, San. Adakah saya menyesal makan brownie sebelum makan makan tengah hari? Makanan bungkus siap, Amanas. Terima kasih, Liza. Terima kasih. Saya tak menyesal. Kalau berkunjung ke Kampung Tekek Pulau Kiaman, jangan lupa cuba nasi bajet restoran Liza. Memang terbaik. Sayuran ni banyak. Dia daripada pecuk-pecuk, tumbuh-tumbuhan kampung lah. Lepas tu ikan dia lebih, memang unik lah. Dan rasa dia pedas-pedas. So, kalau datang, jangan lupalah untuk datang ke Liza restoran ni untuk cuba bubur lambuk. Bubur lambuk dan nasi bajet di restoran Liza ni terbaik di Tekek. Jalan punya jalan dah sampai hujung jalan dah. Terjumpa pula tempat orang-orang yang suka menyelam ni. Ni dia, Kiaman Reef Diver. Jalan-jalan cari makan. Diorang ni memang friendly tu lah. Jalan-jalan cari makan. Wow,
air kelapa bagus untuk menyejukkan badan sambil menikmati kecantikan alam sekitar dekat kita kat mana? Dekat Babura Resort dan di sini Tioman Reef Divers memang famous lah. Tioman Reef Divers. Diorang ni pun baru saja balik daripada menyelam. Sambil diorang menyelam, saya yang minum air. Bukan saja minum air, kita nak makan bubur lambuk kita. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Oh wow. Hey. Pedasnya. Tak tahu berapa pedas. Ini saya bagi 3/5 kepedasannya. Tak pernah saya rasa bubur lambuk pedas macam ni. Rasa lada hitam dia memang kuat, kombinasi rasa rempah-rempah dia dan daun-daun dia tu memang menggugah selera. Yang ini hashtag cair. Bukan saja cair, nasi bajet ni buat saya terpegun dengan harganya yang murah, RM4 je, huya. Dengan hanya harga RM4 saja, boleh kenyang. Nampak tu pekat tu, pekat. Oi, manis. Kari dia ada manis-manis sikit kejap. Dah manis dia, bukan manis sebarangan ni. Ini manis nira ni. Something new. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah dia dah bertapak kat sana 10 tahun. Resepi ibunya memang terbaik. Janganlah nak minta makan 5 bintang kan. Harga dia RM4 saja. Dan untuk RM4, puas hati. Kenyang perut, senyum dan suka hati. Hashtag aku suka. Disebabkan saya hashtag suka, maka payung keramat ni sangat layak untuk Kak Liza kita. Terima kasih Kak Liza, terima kasih. Welcome to my paradise. Dari Kampung Genting, kalau kita naik bot lah, kita dah sampai dekat Kampung Fire. Kat sini juga pusat menyelam, jadi banyak pelancong-pelancong asing yang ada kat sini. Tapi kita pelancong tempatan, kita nak cari makan aja. Saya dengar dekat kafe ni di Bandung yang orang kata wah mesti rasa lah, mesti rasa. Apa namanya? Ini dia, Fire Cafe Corner. Betul ke sedap? Dan sebenarnya ramai menyiasat untuk jalan-jalan cari makan. TV3, jom. Bukan setakat mi Bandung je. Ni dia, bersalju ais batu menggunung tinggi. Huh, apakah ini? Wow. Tak nampak muka? Nampak muka. Wah, itu dia saiz dia. Kalau korang semua dah singgah kat Kampung Paya ni kan. Betul-betul depan jeti. Jalan turun jeti je. Pah, terjumpa Paya Cafe Corner. Mesti cuba dua benda. Satu, mi Bandung muar dia. Lepas ni kita nak rasa. Tapi sebelum dia ni cair, ini yang istimewa kat sini. ABC Family. Kenapa dia panggil family? Mungkin sebab satu keluarga boleh makan pun tak habis. Nampak tu. ABC Family ni harganya RM10. Jadi kongsilah satu keluarga. Lapan-lapanlah ini kan. Benda yang ini. Kejut kepala sekejap. Yang istimewa kat sini kan nampak ni. Dia letak serbuk Milo sekali kat dalam dia punya ABC. Tak pernah saya makan ABC dengan Milo. Sedap. Dia macam minum air Bandung Prince Coklat macam tu. Oi. Lepas tu nak masuk tengah-tengah dia, mesti ada macam-macam benda yang lazat dan menyelerakan. Tapi sebelum otak saya beku, jom kita rasa mi Bandung dia. Mi Bandung muah harganya RM5.50. Kalau korang semua yang dah biasa dengan mi Bandung, mesti cuba ni. Mesti cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kuah dia. Bila kita minum kuah dia, kita teringat muah. Sebab kalau mi Bandung muah dia, dia terkenal dengan rasa geragau dia campur kacang. Lepas tu yang ni pula, kacang dia ditumbuk rasa-rasa. Jadi bila tengah makan tu, terkunyah-kunyah kacang. Uish. Best. Makan dengan mi dia pula macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Puas hati. Pada penggemar mi Bandung kat sini, kena cubalah kalau datang Tioman ni, datang ke Bumbaya. Dekat aja dengan jeti. Memang menyesal kalau tak datang sekali. Mesti rasa. Yang saya suka tu sebab mi Bandung ni banyak tekstur. Dengan mi dia tumbal sikit, dengan biji-biji kacang dia yang kasar-kasar tu, memang best. Tahap kepuasan A. Hashtag aku suka.
korang dah kena yang ini kan. Lepas tu lapar juga. Eh, hey, orderlah sikit. Orang kata kuih-kuih ni ada kat sini. Macam-macam jenis karipap. Yang satu yang bulat ni. Yang bulat ni nanti dia ikan. Pernah makan karipap ikan? Dia macam sardin tapi bukan sardin. Dia goreng ikan tu macam serondeng. Rasa dia sedap. Sedap. Something different. Lepas tu, saya dendam dia dari tadi nampak. Saya kalau nampak benda merah, memang pantang. Mesti rasa. Mesti rasa. Sambal ikan bilis. Jadi, kalau lapar sangat, inilah benda yang besar sikit macam mie Bandung dan sebagainya. Burger kat sini pun boleh tahan juga ni. Kalau lepas makan, masih nak jalan-jalan, mesti ada plan B. Plan B kita, kita kasih bungkus burger couple special cheese satu. Manalah tahu kot, jalan-jalan tu lapar balik kan? Burger couple lah, jangan main-main. Bukan hanya untuk orang bercinta tau. Selamat bang. Terima kasih. Misi akan terlaksana. Memang berbeza suasana antara kampung di Pulau Tioman ni. Di Kampung Paya, saya boleh katakan ianya lebih ekstrim dengan kumpulan para penyelam. Dah macam perkampungan penyelam profesional kat sini. Apa yang menarik pula kat kampung ni? Dia ada air terjun. Kita jumpa, kita jumpa. Jom, jom, jom. Kata penduduk tempatan, jaraknya dari Paya Cafe Corner ni taklah jauh sangat. 10 minit berjalan kaki. Jadi ikut je signboard rockfall. Bukan waterfall lah. Rockfall, okey? Itu batu jatuh. Bukan air terjun. Agaknya dia kecil sikit kot. Tak apalah. Rasakan cantik kan? Tempat Instagram lagi dalam hutan. Gila lah kan. Hai, rupanya air terjun ni lagi tinggi lah. Jalan setengah jalan dah panas. Dah tak boleh tahan dah lapar dah pula. Nasib baik bawa burger ni kan. Kita dah sampai setengah jalan sahaja. Ini dia dipanggil Rockfall di Kampung Paya. Jadi, inilah tempat untuk kita merasai. Nampak ni, nampak ni. Burger selekeh yang dipanggil burger couple. Kenapa couple? Sebab dia ada ayam dan dia ada daging sekali. Malangnya saya kat sini seorang-seorang. Saya tak ada couple. Tak apalah. Awaklah jadi teman saya. Burger couple special cheese, RM13. Masih baik ada teman nak couple. Kalau tidak, kesorangan aku kat sini. Sayang, I love you. Sambil menyelam, minum air. Cara yang paling senang nak laparkan perut. Mandi air sejuk dekat sungai. Kesejukan air sungai kat Pulau Tioman ni dahsyat. Tapi dalam syok-syoknya tu kena bergerak balik ke Kampung Genting sebab dah janji dengan geng kat sana nak lawan bola tampar. Sebelum kita kena tampar, jom kita cepat, jom. Yeah, terima kasih. High five. High five sikit. Yeah. Dua cara untuk kita kurangkan kolesterol. Satu, bersenam. Dan dua, kita minum Nestle Omega Plus untuk menghalang kolesterol sebelum dia masuk ke dalam badan kita. Bawa segaman sikit. Ada tenaga sikit. Lepas ni nak makan pun, tak ada was-was. Terbaik. Selesai aktiviti riadah, hidangan makan malam. Dan saya pilih untuk mencuba sup tulang goreng. Pertama kali dengan menu ni. Orang kampung kat sini kata sedap. Sup tulang goreng harganya RM7. Alhamdulillah. Makan sup dia dengan nasi dia pun. Kalau ada anak-anak kucing awak, beres. Anak-anak korang semua beres. Tapi tengok daging dia. Sekejap awak. Empuk. Ada pedas-pedas dan meresap masuk ke dalam daging tu, memang sedap. Memang sedap. Lain daripada yang lain. Best. Tapi mana boleh makan dekat sudut ikan bakar? Tak makan ikan bakar kan? Pendek kata, datang sini. Makan semuanya. Terutama, sup tulang goreng ni. Mesti rasa. Yang ini, hashtag hantu. Sup tulang goreng kat sini memang sedap dan unik. Kalau berkunjung ke Kampung Genting Pulau Tioman, datanglah ke sini. Jangan lupa cuba. Terbaik. Daripada 5 bintang, saya bagi 4 bintang. Ini dia habuannya Cik Suhati. Sup tulang daging goreng untuk jalan-jalan cari makan. Pas! Jangan cakap abang tak payung, okey? Okey. Selamat. Sup tulang daging goreng Pulau Tioman terjamin. Kita tinggalkan Tioman dengan air birunya. Lokasi seterusnya, jom kita naik ke darat. Kita ke Mersing. Bau sedap dikesan. Baunya macam bau cucuk udang.
Hei, asal ada orang ramai-ramai kat sana? Kalau orang ramai, mesti makanan dia sedap kan? Astagfirullahaladzim. Inilah dia. Rupanya bukan cucu udang. Cucu ketam. Ketam goreng. Ketam goreng. Goreng dengan tepung. Goreng dengan tepung. Lah. Wah. Lepas tu apa lagi yang ada yang sedap kat sini? Udang goreng. Keropok lekor. Ikan serta tepung. Saya nak satu persatu cucu semua. Boleh? Boleh. Terbaik. Gerai makanan dan minuman Zakiah ini terletak di kawasan Gerai Pejabat Daerah Mersing di penyambung pantai Endau Johor. Macam-macam seleksi makanan laut yang dimasak dengan kaedah celup-celup tepung. Ala-ala snack tak snack itu. Ha? Ini yang saya terbawa kat jeti tadi. Cucu udang dia. Lembut. Dah lemak lah tu. Ini dia. Sambal kicap. Sambal kicap dengan semuanya sekali. Ui. Nikmat dunia. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada kumpulan anak jati Mersing yang telah mencadangkan sebuah lokasi terbaik iaitu pilihan penduduk tempatan. Hei, kat mana tu? Ha, jomlah ikut saya jalan-jalan cari makan. Brother, tumpang brother. Inilah baik kafe yang masyur tu kat Mersing tu eh. Encik. Oh. Encik makan dah? Ya, saya. Saya mencari Encik Wan. Awak ke Encik Wan? Ya, saya. Ramai macam ni tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Apa yang istimewa kat sini aku rasa? Sini semuanya original western. Famous food. Chicken grill, jungle burger. Lamb chop lah. Lamb chop RM11. Lamb chop RM9. Aku pun tak percaya. Kena rasa. Sedap ke tidak. Pada hemat saya lah. Harga dia tu memang murah lah kalau dibandingkan dengan tempat lain. Kalau saya makan lamb chop lah. Daging dia lembut, dia punya buah pekat. Kalau kat Mersing pun memang ni paling murah lah kat sini. Balai Bistro terbaik. Terbaik. Kita nak cuba yang biru ni, aiskrim soda. Basahkan tekak untuk chicken grill flavor. Chicken grill flavor cuma RM9 saja. Cara dia grill memang sekata, lembut kat luar. Kat atas tu dia ada garing-garing sikit. Itu yang saya suka tu. Yang best kat Baik Cafe ni, portion dia semua besar-besar. Puas hati, puas! Yang ini pula nampak ni, jungle burger. Harga dia RM10. Ha, berpatutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila gigit-gigit tu, lepas tu tiba-tiba terkena rangup-rangup ayam tu. Terdiam sekejap. Sedap. Pendek kata, jungle burger membawa kepuasan dalam diriku. Lamb chop ni harganya RM11. Terutama untuk orang yang tak suka lamb chop ke apa, ini kena cuba sekali. Ini lain sikit. Kalau korang semua nak menikmati western food yang orang kata terbaik dekat Mersing kan, Baik Cafe. Kalau korang dah tak dapat cari tempat ni, kena cari juga sampai dapat. Di Jalan Tengah, Kampung Benau, Mersing. Tak jumpa juga. Muat turun aplikasi kita. Aplikasi Jalan-Jalan Cari Makan di Google Store ataupun App Store. Dan insyaAllah boleh cari tempat ni sampai dapat. Pertama sekali, terima kasih atas rekomendasi Anak Jati Mersing. Berjumpa juga kita dengan Cik Wan. Dapat juga rasa makanan yang sedap-sedap. Jadi, sahabat, silakan. Okay, ya. Jangan cakap abang tak payung. Dan inilah pilihan penonton Jalan-Jalan Cari Makan. Jalan punya jalan. Ha, satu pulau Tioman kita dah pusing. Dah sampai balik ke Mersing. Jadi macam mana dengan seleksi kita? Setuju ataupun tidak? Kalau setuju, bagus-bagus. Silalah ke FB page kita. Likekan Facebook kita. Dan juga layari Instagram untuk informasi terkini. Dan kalau nak cari tempat-tempat yang saya dah cari itu, tak jumpa juga. Muat turun aplikasi JJCN ke dalam telefon bimbit anda. Memang tak sesak lagi. Wah. Jadi jangan lupa, kalau kita nak jalan yang cari makan ni, jangan lupa kesihatan kita. Ha, kita belum senam. Jalan-jalan satu pulau Tioman sampai kurus balik dah semua makanan yang kita dah makan. Ha, dan jangan lupa Nestle Omega Plus untuk kurangkan kolesterol anda 2 kali sehari. Mana kita nak pergi minggu depan? Saksikan. Jangan lupa Jalan-Jalan Cari Makan minggu depan bersama saya, Nazrul Rahman. Selamat menjamu selera.